Itulah sahabat, bisa kalian lihat sendiri, dan ini adalah kartu-kartu yang lama ataupun kartu perdana bisa menikmati paket ekstra kuota. Dengan deal ini kalian pasti akan bisa. Oke, saya pilih nomor 3 ya untuk warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Canjazil 07. Tentang tutorial semua akan jadi mudah. Salam kopi pahit pasti mantap. Oke sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial terbaru tentunya, yaitu cara daftar paket ekstra kuota khusus pengguna kartu XL, baik perdana ataupun kartu XL yang lama. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian, silakan tonton video ini sampai akhir dengan tanpa kalian men-skipnya, karena saya yakin jika kalian skip video ini pasti akan banyak bertanya ataupun salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke sahabat-sahabat sekalian, lanjut saja, cekidot. Jadi pertama-tama saya akan cek dulu terlebih dahulu. Oke, karena kemarin itu ada yang bertanya, "Bang, tolong jangan background yang hitam." Jadi saya rubah dulu kepada yang lebih terang seperti itu. Papan panggil, pilih yang putih. Oke. Dan pesannya juga pakai yang putih. Oke, sahabat, langsung saja di sini admin akan cek pulsa di SIM 2. Nah, pulsa yang admin gunakan atau pulsa yang saya pakai di sini 0 karena saya sudah daftar kemarin ya. Jadi pulsa yang saya miliki sudah habis. Sekarang kita cek saja paketnya nomor 7. Kemudian setelah itu kita pilih nomor 1, yaitu info kartu XL-ku. Kemudian silakan 1 cek kuota. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, di sini saya sudah beli paketnya di ekstra kuota, dan ini adalah kuota yang sudah saya punya, yaitu sekian. Dan sahabat sekalian, untuk kali ini kalian tidak akan perlu cara tembak ataupun cara tol paket ekstra kuota khusus XL, ataupun tanpa harus kalian ke konter ataupun tanpa kalian harus pakai aplikasi lah segala macam. Tapi dengan cara ini, dengan cara dial ini, kalian pasti akan punya. Namun kalian yang belum percaya ya, di sini seperti biasa di paket ekstra combo itu sekarang tidak ada. Oke, terlebih dahulu saya chat ya. Kemudian pilih nomor 4 ekstra combo. Dan setelah itu, nah di sini
Di sini yang ada hanya adalah VIP Club, kemudian Extra Kota VIP dan Extra Combo, Extra Rezeki. Tetapi yang Extra Kota di sini tidak ada. Silakan kalian cek sendiri ya. Oke, terlebih kalau kalian memang tidak percaya, ini memang tidak ada Extra Kota di kode yang biasa. Kita klik nomor 4 saja, Extra Rezeki. Jadi di Extra Rezeki di sini enggak ada. Bisa kalian lihat. Oke, kita abaikan saja. Jadi bagaimana sahabat-sahabat sekalian untuk bisa membeli paket Extra Kuotanya, dan dengan cara ini kalian pasti bisa, saya yakin kalian pasti bisa. Dan untuk TKP admin sekarang saat ini adalah TKP Jawa Timur bagian paling timur. Oke, dan jangan lupa kalian itu untuk selalu bantu kembangin channel ini, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng, karena dengan notifikasi itu kalian yang akan tahu pertama kali jika channel ini sudah update video terbaru tentunya. Dan silahkan di like video ini sebanyak-banyaknya dan share kepada media sosial yang kalian punya. Oke sahabat, kita langsung saja pada dialnya tanpa basa-basi lagi ya. Sorry kalau video ini atau saya terkesan basa-basi. Sekarang tekan saja bintang 123 bintang 275 tagar. Nah, itulah sahabat, bisa kalian lihat sendiri, dan ini adalah kartu-kartu yang lama ataupun kartu perdana bisa menikmati paket Extra Kuota. Dengan dial ini kalian pasti akan bisa. Oke, saya pilih nomor 3 ya untuk cek apakah bisa atau tidak, dan saya yakin ini bisa. Nomor 3 kirim. Nah, bisa kalian lihat permintaan Anda sedang diproses. Sekarang kita nunggu SMS. Dan untuk kartu yang lama ini juga bisa di SIM 1. Di sini punya saya adalah kartu lama. Terlebih dahulu saya cek nomornya di SIM 1. Nah, ini adalah kartu lama saya. Sekarang saya coba di SIM 1. Kalau barusan itu di SIM 2, sekarang di SIM 1. Nah, bisa kalian sahabat sekalian bisa lihat sendiri bahwa di sini untuk kartu lama ataupun kartu baru bisa menikmati kuota Extra Kuota. Pengguna kartu XL pasti bisa dengan seharga 11.900, dan bisa dikatakan ini adalah 12.000. Oke. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat, amin. Dan jangan lupa kepada kalian semua, silakan tekan tombol lonceng tombol subscribe-nya dan klik atau aktifkan tombol lonceng dan share kepada media sosial yang kalian punya. Dan tak lupa pula like video ini sebanyak-banyaknya dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bagaimana pendapat kalian untuk TKP kalian itu bagaimana, bisa atau tidak. Dan tidak perlu admin ulangi lagi, kode dialnya sudah saya katakan barusan, sudah admin tulis. Dan sekarang waktunya kalian untuk mencoba. Dan terima kasih telah menonton dan setia pada channel ini. Salam kopi pahit pasti mantap. Salam setong dere, salam setong ateh teretan setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.